mahasiswa dalam yang melakukan satu bentuk pernyataan sikap dan juga, karena hari ini juga kita dibersamai atau kami dibersamai oleh beberapa guru besar dan juga beberapa civitas akademika yang hati nuraninya masih tergerakkan untuk kemudian bicara persoalan kebenaran, bahwa ini sudah sangat memprihatinkan dan juga mengalami satu kondisi yang krisis ataupun kemunduran. Terang-terangan bahwa demokrasi secara ruhnya itu dirusak oleh pejabat yang seharusnya beliau mampu menunjukkan sikap kenegarawanan. Kami hari ini berdiri di sini sebagai konteks hari ini dalam pesta demokrasi pemilu yang ada sejatinya. Tapi kemudian hari ini kami hanya dipertontonkan, kami hanya di kekuasaan itu kemudian melakukan satu bentuk yang di luar daripada masih merawat nilai-nilai intelektual, maka nilai-nilai perlawanan dan juga nilai-nilai kritis masih kami hadir. Akan memasuki pemilihan umum, sebuah pesta yang semua komponen bangsa, baik itu pemerintah maupun rakyat, harus memberikan perhatian yang cukup. Sebab pemilu merupakan pesta yang akan melahirkan seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Tetapi sejumlah kampus memberikan kesaksian bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang cukup serius dan akan membahayakan nasib bangsa ke depan. Saya masih menyaksikan para mahasiswanya yang punya daya kritis. Aksi ini bukan apa ya? Aksi untuk hari ini sebenarnya. Aksi ini sebenarnya kita inisiasi setelah munculnya daripada petisi di Jogja. Namun kita sebenarnya menunggu apakah pihak kampus itu bergerak atau tidak. Ternyata sampai dengan detik ini kampus tidak bergerak. Kami dari pihak mahasiswa sebenarnya sebelum adanya agenda ini membuat petisi. Petisi, alhamdulillah petisinya kemarin terakhir itu sudah hampir 900 bahkan mencapai 1000 untuk meminta pihak kampus untuk segera bergerak. Namun faktanya tidak ada, maka kami dari kawan-kawan DEMA ataupun Dewan Eksekutif Mahasiswa bergerak dengan segala penuh kesadaran untuk mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin hari ini bahwasanya kita mahasiswa ini masih ada dan kampus bukan hanya sebatas tempat belajar saja, tapi untuk tempat berdiskusi dan tempat mengkritik. Sempat mengajak kampus atau ajak? Mereka itu juga bukan ASN, bukan, tapi betul-betul sebuah kata hati untuk mengekspresikan kepeduliannya terhadap bangsa dan negara ini. Kritik yang dia memperlakukan semua komponen bangsa sama setara, tidak membeda-bedakan yang satu yang lainnya. Itu saja, itulah yang memicu kemarahan masyarakat itu di situ biasanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.